Pelan-pelan yuk. Duh, abis abang larinya kenceng banget. Iya bang, capek. Biasa nih yang terdua, kalau operasi lambat. Alhamdulillah bang, warganya gak kejar lagi. Apa? Kan tadi aneh halangin warganya. Oh, bagus, bagus. Sekarang aneh ente jatuh yuk. Ingat tadi warganya yang jatuh. Kebek itu tanah. Ih, ada bahasa Arab. Di mana ya dia? Mana ngerti aneh. Wih, dompet bang. Wih, berapa sih? 200.000. Wih, wah yang bener. Wih, ada dolarnya. Bukan dolar, itu real. Oh, yaudah coba tak balik ya balik. KTP bang. Wih, KTP. Ih, nyogok kali ya? Apa yang lepas tiga? SIM tuh, SUN. Apa lagi? Wih, apa-apa? ATM. Wih, ATM bang. Ntar dulu. Apa-apa? Kasian tahu. Iya bang. Jam sostek. Jam sostek. Kasian. Udah nih. Ih, ada parking segitu aja yuk. Enggak usah gitu doang. Ada parking. Iya, ada tempat pensil. Bau, ente bau. Duduk ah. Bang boleh ambil ya? Jangan. Udah. Eh, bang. Hah? Dikit aja ya, bang ya. Jangan. Haus, bang. Kan sesuai kesepakatan kita. Bang, tinggal dikit aja, bang. Enggak boleh. Apa yang kita yang enggak capek aja, bang. Capek, tapi kan apa yang kita curi ini bukan punya kita dan bukan buat kita. Udah deh, entar aneh traktir. Tunggu lapar, bang. Makan dulu, bang. Iya, entar aneh traktir. Tapi pakai duit abang ya? Iya. Iya, atuh traktir pakai duit si abang. Oh, iya. Dengar ya, bang ya. Jam mendadak atuh, Bu. Loh, bukankah kemarin Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan mengadakan ulangan? Iya, tak? Ian, kamu tuh jangan tidur mulu. Tapi Ian, Bu, saya belum lagi. Udah, sekarang kita bakal ulangan. Ini soalnya 60 menit dari sekarang. Kamu, kalau di kelas itu, jangan tidur mulu, jangan SMS-an mulu. Kali-kali kalau Ibu nerangin tuh, kamu tuh harus perhatiin, kan ini juga demi kebaikan kamu. Iya, kamu biar tahu. Kamu sukses nanti depannya. Ibu kan, Mas. Udah salah tuh, ya, jawabannya. Jawabannya ada. Iya, Bu. Alhamdulillah, nilai kalian semua bagus. Yes. Kecuali kamu, ya? Loh, begitu, Bu? Nilai kamu di bawah KKM. Tugas untuk remedial, kerjakan halaman 99 dan makalah harus 4 bab. Di depan dikumpulkan ya, enggak boleh telat. Subhanallah, indah banget awannya. Mendung, mana ada awan mendung indah. Ya tapi tetap aja ciptaan Allah. Ya dah, gimana ente aja. Kenapa? Kayak ada lagu ya. Telepon. Oh. Waalaikumsalam. Mangsa. Ada mangsa? Iya mangsa. Oke bang, siap bang. Assalamualaikum. Oke. Wah, meliba jawab salamnya, biarin deh. Yang penting ada mangsa. Siap nggak? Siap. Pak Iris, siap kan kita beraksi lagi? Siap yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama waktu berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olahnya. Assalamualaikum, Teta. Iya, ada apa? Astagfirullah. Kamu kecopetan? Di mana? Pikirin, namanya juga musibah. Tapi kan Aisyah, itu uang buat operasi kakak kamu. Udah. Sekarang aku minta doanya aja, agar Allah memberikan rahmat kepada kita dan jalan keluarnya. Tapi kan Aisyah, udah nggak apa-apa. Aku udah ikhlas kok. Ya Allah, lama amat bocah. Sorry bang, lama bang. Macet. Gila, macet. Macet di mana ya tadi ya? Ini gimana ya? Ini dapat amplop. Tadi sempat hampir nabrak nenek-nenek bang. Ya dong. Wis. Ih, kayaknya banyak banget ya bang. Banyak banget. Itu. Mau banyak apa segitu bang? Banyak lah. Nanti dia orang kaya ya bang. Subhanallah, banyak banget. Alhamdulillah. Wih, 5 juta ada kali ini. Hah, 5 juta? Iya, widih. Mantap, bisa dong. Mantap. Tapi dosa nggak sih bang? Kagak udah. Kan niat kita infak. Iya, niat kita baik. Iya. Sama aja. Tapi bang. Nah, ngomong-ngomong, cewek yang tadi cantik juga, Bang. Dah, kemana? Yang dasar terong. Tadi kita coba. Kira-kira cewek mulu. Tahu, cewek mulu pikiran. Coba Ana jadi pacarnya. Ya Allah, norang. Udah, kita operasi lagi deh. Istirahat dulu, Bang. Capek, ih. Mumpung masih siang, kalau udah malam susah. Dah. Enakan malam, Bang. Nanti malam aja yuk. Nanti malam aja. Enggak enak, ah. Terong dong malam. Udah, tenang. Ayo. Gimana? Ini. Nah, ganteng copet. Nyompet suci. Ih, bang cici bang ya buka abang ya Allah. Jitir banget sih dah. Ya betul lah. Apa bang? Tuh anak-anaknya. Gimana? Itu pimpa layum gambreng. Ini gambreng. Hah? Ini mana layu? Ini lagi pada gambreng. Ini dua jam bagi nih. Abang mau kemana? Mana dulu sini. Ayo. Kita sendiri jadi. Ini lagi pada main apaan? Kejaran. Main apaan tadi? Kejar-kejaran. Boleh ikutan enggak? Kita kan mau bagi amplop. Oh iya, maaf ya, Dek, ganggu, Dek. Ya. Kita lagi ada di sini. Kita mau bagi-bagi amplop, mau enggak? Mau. Ini kelas kok dari kita. Ya udah. Sekarang baris ya, Dek, ya. Baris. Nih. Lagi ya. Ya. Kenteng, kece. Wah, keren ini, menerus siapa? Gak tahu itu siapa. Rupa. Siapa lagi? Siapa yang belum? Ini malu-malu. Ada lagi enggak? Tuh, tinggal satu tuh. Gak ada yang belum kebagian? Yaudah. Makasih ya, Kak. Sudah, makasihnya ke Bang Ujang aja. Ini aja kita bersama. Makasih. Sobat Bocang. Ada tuh Bambang. Duitnya dipakai yang benar ya. Ya. Rajinnya sekolahnya ya. Berhasil bang. Lu ngomong apa itu Bocang? Enggak tahu. Enggak tahu aja. Telepon juga tahu. Punya kumis.
Bagi Riz. Emang. Eh, habis ini lagi doang, Mas. Mas gitu, dihidanginnya. Ngapain nih, ngapain? Pakai gelas, pakai gelas. Pakai gelas. Ah, bet. Pakai gelas, ah. Kan aus, Bang. Ya ada gelas, ah. Emang cap gua kemarin ngapain? Tumben-tumbenan. Ini, kan kemarin kan kita kan nyopet. Kan banyak tuh, lu dapat 5 juta kan? Terus ngapain? Pakai yuk bang, dikit bang. Ih, enggak. Jangan. Kenapa emang? Ane udah sering bilang sama ente berdua. Kenapa ente berdua masih aja minta makai mulu. Dikit aja bang, buat jajan. Tetap aja, jangan. Ah, bang, kenapa sih bang kita selalu jadi Robin Hood gadungan gini? Giliran kita minta dikit aja nggak dibolehin? Eh, gini ya. Ane tuh pengen lihat sebenarnya ente tuh ikhlas apa enggak. Nih, Wahyu, Faris. Ane kasih tahu sama ente berdua ya. Sebenarnya pada suatu sore itu. Ya, Bapak Kevin. Hahaha. Iya, Pak. Uang yang kemarin Bapak transfer sudah saya terima. Iya, Pak. Hah? 50-50? Wow. Tenang saja, Pak. Itu semua bisa saya handle. No problem, Pak. Oke. Ya udah, Pak. Iya, nanti saya hubungi lagi, Pak. Waalaikumsalam. Jadi gitu. Gitu. Iya. Makanya, sejak saat itu, aneh tuh pengen bantuin orang-orang miskin. Kasian. Wah, keren amat, Bang. Iya dong. Abang bener. Jadi kita berdua jadi percaya ke Abang. Kalau Abang itu baik. Ah, itu bisa aja nih. Kita berdua janji akan selalu bantuin Abang buat operasi. Kasih ya. Oke. Kasih dulu. Oke, Bang. Bang ya. Halo. Ini Bang. Halo. Dengan pertama waktu berjumpa. Penyakit kanker hati yang dialami oleh kakak Anda sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, operasi harus segera dilakukan. Kalau begitu, cepat lakukan operasi secepatnya, Dok. Bukankah kami sebagai pihak keluarga telah mengizinkan untuk melakukan operasi? Iya, Di Aisyah. Masalahnya, dari pihak keluarga masih belum melunasi biaya operasi ini. Dalam catatan saya, pihak keluarga masih harus membayar sebesar 5 juta rupiah lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena tanpa biaya pihak rumah sakit tidak bisa menolong. Sebaiknya pihak keluarga secepatnya melunasi biaya operasi ini, atau tidak nyawa kakak Anda tidak bisa diselamatkan lagi. Kamu jangan main nangis. Kamu banyak doa ya, supaya kamu cepat sembuh.
ringkas ya Pak. Tapi kakak juga doain ya. Iya, insya Allah. Yaudah sekali gimana? Mau pulang atau mau jemput kakak kamu dulu? Aku mau jemput dulu Kak. Iya. Yaudah dok, kita mau jemput kakak Aisyah dulu. Iya, silakan. Iya dok. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Aisyah yakin kakak pasti sembuh. Aisyah udah kangen sama kakak. Yaudah, Aisyah, udah pulang yuk. Biarin kakak istirahat ya. Iya, Kak. Kak, Aisyah mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Kak. Enak gak baksonya? Enak kak, makasih ya kak udah mau beliin. Iya, sama-sama. Oh iya, Aisyah. Apa? Ada yang pengen kakak omongin. Ngomong apa kak? Tapi, takut bikin kamu sebel. Masa sih orang sebaik kakak bisa bikin aku sebel? Gak mungkin. Kau bisa aja. Enggak, tapi kakak serius. Emang kakak mau ngomong apa? Sebenarnya, kakak itu seorang copet, dan uang 5 juta yang ada di teman kamu itu kakak yang mencurinya. Maaf ya. Tapi kenapa kakak? Lisa, disumbangkan kepada anak yatim, kepada yang membutuhkan, memang bagus. Dan pesan saya kepada kamu, kembalikanlah hak-hak orang lain itu kepada pemiliknya, dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dari sekarang kamu bertobat, zaman sekarang ini jarang sekali pemuda seperti kamu ini untuk bertobat kepada Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada kamu. Dan saya ada urusan lagi nih. Mohon maaf ya. Iya. Makasih Bu Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Hei, maaf. Ane pengen balikin duit yang udah kita copet nih. Wah, Bang. Belum denger, Bang. Dipikir lagi kan, Bang? Aduh, gimana ya? Udah pokoknya tenang aja. Itu apa ya? Kita gak akan digebukin kok. Kalaupun emang digebukin, bagi apa yang aja nih? Ya, itu apa sih namanya? Kita jihad jalan Allah. Tapi nanti belum mau mati, Bang. Udah tenang aja, mau tobat. Gak akan mati, Mas. Gak akan mati kok. Makanya gue bantu sekarang. Itu Bang, kita akan selalu samping Abang nih. Ya, udah deh. Tenang aja. Udah, guys, tunggu sini. Oke. Bu, kenapa bang?
tadi nggak kita terima. Ih, gak apa-apa kali bang. Kita tuh harus selalu menerima rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Dengar tuh bang, kan Rasulullah bilang bersabda bang. Itu tuh duit kita dapat kan bukan nyata. Di situ habis dua itu kita nggak bisa nyopet. Udah deh. Sekarang kita balikin ke kota sendiri kan. Bang, ih, bang gue pernah. Bang paling aneh pada kakak. Ini coba lihat kamu. Ih, ya Allah, ini bang serem bang. Iya kayaknya apa bang? Yakin ente? Gak tau juga sih aneh mah. Yakin bang, rumahnya ini bang. Tahu si Wahyu, panggil yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeda. Hah? Sepeda? OMG hello. Please deh, bukan sepeda, tapi sepada. S-P-A-D-A, itu lo yang ada di film-film. Oh, sepada kira sepeda. Iya ente kayak gak pernah nonton aja. Tahu ini orangnya mana ya, lama amat. Tahu ini. Ya kok. Rumahnya di sini bang. Apa ya dek? Ini nyari alamat. Nyari alamat pak. Oh alamat siapa? Ini yang punya rumah. Yang ini. Punya rumah. Oh ini punya saya. Allah Allah Akbar. Kalian siapa ya? Anu pak. Kebetulan kita bertiga mau kembali nomor bapak. Bapak kok udah biasa ada kali ya? Sebenarnya ya, pak. Sebenarnya ini, kita bertiga itu copet pak. Tapi kita udah insaf kok pak. Karena kita pengen baikin rumah. Sebenarnya niat kita tuh bagus pak. Tapi cara kita yang salah. Iya pak. Maafin kita ya pak. Jadi gimana pak? Gimana pak? Jadi pengen maafin nih? Iya pak. Iya, pak. Beda syaratnya gimana? Iya deh pak, nggak apa-apa pak. Apa pak? Ini kumis tebel banget nih. Terus kenapa pak? Bisa dicukur nggak? Waduh! Mana yang lain pak? Nggak ada, pengen maafin nggak? Iya pak, iya pak. Udah bang, cukur aja bang. Cukur aja bang. Iya deh, iya deh pak. Demi dimaafin bang. Beri kerjain ya. Iya pak. Enggak, saya tagih di akhirat nih. Astagfirullah. Jangan pak. Aduh, jangan pak. Jangan pak. Bentar ya, kerjain nih. Kira-kira bang Ujang kalau dicukur kumisnya gimana ya? Kayak apaan deh? Pasti kocak lu kayak. Hilang kecenya. Hilang tuh kumis beracun. Woi, pakai diomongin segala lagi. Aduh, aneh malu nih nunjukinnya. Enggak apa-apa, Bang. Buka ayo, Bang. Bang. Buka Bang. 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 Buka Bang. Ayo, Bang. Bang. Buka Bang. Ayo, penasaran, Bang. Penasaran, Bang. Emang, ini penasaran nih. Ayo, Bang. Buka, Bang. Buka ya. Iya. Satu. Dua. Tiga. Udah, Bang. Kece bang, sumpah kayak bang. Artis. Kece kayak artis, kece bang. Kecembur. Udah. Sekarang udah sih ya, utangnya ya. Iya bang, yang penting kita udah menetapkan amanah. Iya, udah. Yuk makan ah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Enggak, ini kita di sini maksud kedatangan kita. Ini kan dompet saya, kok bisa sama kalian? Iya, ini jadi kita pengen dompet balikin. Oh, jadi kalian yang waktu itu nyopet dompet saya? Iya, Bu, kita mau minta maaf. Bu. Enggak, sekali copet tetap aja copet. Mana copetnya? Ini dia copetnya. Copet. Sain lu. Bang. Bangun dong, bangun dulu. Bang, ke rumah sakit, bu, ke rumah sakit, yuk. Ayo. Ini Ujang. Ada apa? Risha. Ujang.
Ujah. Kak Ujah. Kenyataannya infeksi. Tuh kan infeksi lagi. Kenyataannya infeksi. Tuh kan infeksi lagi.